Sekolah negeri di Kota Sukabumi mulai merumahkan siswanya untuk belajar di rumah. Para guru pun telah menyiapkan materi untuk para siswanya. Pemerintah Kota Sukabumi memberikan himbauan kepada pihak sekolah untuk merumahkan kegiatan belajar mulai hari ini hingga 14 hari ke depan. Pihak sekolah diharapkan memberikan materi secara online. Selain itu, para siswa juga akan diberikan materi terkait pencegahan wabah virus corona. Saat ini pihak sekolah terus melakukan kesiapan materi untuk diberikan kepada siswanya selama 2 pekan ke depan. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Dudi Jailani mengatakan pihaknya akan memberikan materi secara online serta memantau siswanya untuk tetap belajar di rumah dan meminta para orang tua untuk ikut mengawasinya. Sesuai dengan surat edaran bahwa anak-anak belajarnya di rumah selama kurang lebih 2 pekan dari tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 29 Maret 2020. Untuk proses pembelajarannya secara online maupun offline, Bapak dan Ibu guru sudah mempersiapkan tugas-tugas pembelajaran anak selama berada di rumah. Kedepannya pihak sekolah akan menyediakan sabun cuci tangan dan memberikan pengetahuan tentang penyebaran virus corona atau COVID-19. Budi Setiawan, Bandung TV.